Berjumpa kembali di KKRnet 2015, Yesus Kristus pengharapan di akhir zaman. Semakin hari saya semakin lebih penuh dengan sukacita, karena saya tahu, kami semua kru tahu bahwa semakin banyak pemirsa yang menyaksikan Hope Channel Indonesia untuk KKR ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan dari seluruh Indonesia, bahkan kami ketahui bahkan sampai Malaysia. Teristimewa untuk tamu-tamu care group yang telah menyempatkan waktu berkumpul di satu tempat untuk nonton bareng KKR ini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh penonton yang telah hadir di studio kami. Kita akan kembali memulai KKR ini seperti biasanya dengan Win Wellness Talk Show, yakni talk show tentang kesehatan. Dan topik kita pada hari ini adalah hidup ialah tindakan yang seimbang. Hidup adalah tindakan yang seimbang. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan banyak masalah, banyak tanggung jawab, membuat hidup kita menjadi stres dan tidak seimbang. Lalu bagaimanakah kita tetap bisa mendapatkan hidup yang seimbang di tengah kesibukan kita? Bersama saya di sini di studio sudah hadir bukan hanya satu atau dua narasumber pemirsa, tapi satu keluarga, yakni keluarga Pendeta Samuel Simarangkir. Kita langsung sambut saja ya, keluarga pendeta, silakan. Wow, kami penuh sukacita sekali hari ini satu keluarga. Terima kasih sudah datang. Apa kabar keluarga pendeta hari ini? Kami penuh pengharapan. Wah, saya juga penuh pengharapan, semua pemirsa juga penuh dengan pengharapan. Kita langsung mulai saja ya, silakan duduk. Wow, hidup adalah tindakan yang seimbang. Wow, ini topiknya menarik sekali ya, karena ketidakseimbangan hidup sangat berkorelasi dengan kesibukan kita gitu ya. Seperti tadi saya sudah katakan, di tengah kesibukan bagaimana kita tetap bisa punya hidup yang seimbang. Sekarang pertanyaan pertama dulu nih pendeta dan keluarga. Sebenarnya kita kan bahasnya mengenai hidup yang seimbang ya. Kita ingin tahu nih sebenarnya arti dari hidup yang seimbang itu apa sih? Ya, artinya segala tindakan kita harus sepadan dengan yang dibutuhkan. Okay. Jangan terlalu, yang satu lebih, ada yang berlebihan, ada yang kurang. Oke, begitu. Jadi setiap kegiatan kita, aktivitas kita, mulai dari anak-anak yang masih sekolah sampai orang tua, semuanya harus seimbang sesuai porsi begitu ya. Betul. Sesuai porsi, wah berarti tidak berlebihan dan tidak kurangan, itulah hidup yang seimbang. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kita mendapatkan hidup yang seimbang itu ya. Nah, tapi sekarang kita ingin bertanya mengenai hidup yang seimbang ini, berarti ada hidup yang tidak seimbang ya. Apakah pentingnya bagi kita untuk mempelajari kehidupan yang seimbang ini? Apakah mungkin pendeta dan keluarga punya fakta bahwa ternyata di dunia ini, khususnya di Indonesia, banyak sekali manusia yang memiliki hidup tidak seimbang? Iya, ada. Ada banyak tokoh, namun ada salah satu yang mau ceritakan. Oke, ada satu. Tapi sebelum contoh itu, gitu ya, saya mau kenalkan dulu ini ya. Iya. Yang ini Lauri. Oke, ya, pemirsa ini adalah istri dari Ibu Pendeta ya, namanya? Bu Rusihan, kemudian yang anak kita, kami yang pertama, Michael Jordan Simorangkir. Oke, Michael Jordan, wah nanti harus cerita mengenai olahraga ya. Lalu yang berikut adalah Stephen Ebenezer Simorangkir. Oke deh Stephen, jadi inilah satu keluarga pendeta yang akan siap memberikan edukasi mengenai topik hidup yang seimbang ini. Jadi kita, jadi bagaimana nih contoh-contoh hidup yang tidak seimbang? Kita sangat terberkati dengan program Win Wellness karena dari satu topik ini ada sepertinya mirip dengan kami. Sepertinya. Kenapa? Ada salah satu cerita namanya Stan Zundel, usia 56 tahun, dia sukses. Ya, tapi ya begitu, seperti orang-orang yang pekerja keras, lupa melakukan segala sesuatu dengan iman, seimbang, akhirnya punya sakit jantung, punya over kolesterol dan lain sebagainya. Lalu akhirnya dia divonis sakit kanker, sakit jantung, dan usia tinggal 1 tahun lagi. Ya, lalu ada masalah di belakang punggungnya. Kemudian ketika dia divonis ada masalah, kemudian di kemo, dia ambil satu ketetapan. Ya, saya menyesal. Saya lupa bahwasanya hidup ini harus seimbang, tidak hanya karir dan kerja untuk mengumpulkan harta saja, tetapi yang lain juga harus dikerjakan. Akhirnya dia rubah pandangannya, dia rubah dia punya tujuan hidupnya. Dia sambil di kemo, dia berolahraga, menaklukkan gunung, dan pendek cerita, karena dia sudah bisa menaklukkan gunung, akhirnya dia penyakitnya
hilang dan dia sembuh. Wow. Luar biasa. Ada satu harapan di dalam dirinya pada saat ia bisa menaklukkan gunung, ia bisa menaklukkan penyakitnya begitu ya? Betul. Wah, luar biasa. Jadi kenapa dia pilih gunung? Ya. Karena dengan dia fokus ke gunung, dia mau mencapai puncak. Di saat yang sama, dia dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan oleh karena melihat ciptaan yang begitu indah. Kemudian di saat yang sama badannya dipaksa untuk berolahraga, menikmati alam ciptaan Tuhan gitu ya, udara dan yang segar dan makan makan alami. Jadi berarti dia langsung setelah divonis sakit itu langsung mulai menyadari bahwa hidupnya tidak seimbang. Sukses sih sukses, tapi mungkin terlalu sibuk, hanya fokus di karir, akhirnya yang lain makanan semuanya olahraga dikesampingkan. Tadi kan pendeta bilang bahwa hidup yang seimbang itu semuanya harus sesuai porsi. Tapi di sini porsinya lebih besar di karir, tapi yang makanan, olahraga, terus mungkin menikmati alam ciptaan Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu porsinya mengurang. Betul. Akhirnya menjadi sakit. Betul. Nah, ini juga ini satu kisah nyata yang mungkin juga dialami oleh pemirsa atau keluarga dari pemirsa. Berarti itu adalah salah satu contoh ketidakseimbangan hidup. Oleh sebab itu, pada hari ini di Win Wellness Talk Show, kita akan mulai menggali, membahas bagaimana sih supaya mendapatkan hidup yang seimbang tersebut untuk kesehatan kita dan juga keluarga kita ya. Gitu ya. Nah, kita langsung saja deh. Saya juga ingin mendengar suara dari ibu dan anak-anak pendeta mengenai hidup yang seimbang. Langsung saja, gimana supaya kita dapat hidup yang seimbang? Jadi harus ada tiga. Kita mulai ada tiga. Ya. Yaitu tubuh. Mungkin ada dari. Apa lagi? Tiga itu apa saja? Tubuh, mungkin siapa yang mau bicara? Hubungan. Tubuh, pikiran, dan hubungan. Mungkin aku ingin mendengar dulu dari Ibu Pendeta ya. Kalau dari Ibu Pendeta gimana nih? Kita supaya dapat hidup yang seimbang, mungkin bisa jelaskan salah satu dari, ada tiga faktor ya tadi ya, dikatakan bahwa harus tubuh, pikiran, jiwa, dan juga hubungan. Mungkin dari jasmani itu seperti apa sih contoh-contohnya supaya kita dapat hidup yang seimbang? Baik. Supaya tubuh kita ini, kehidupan kita ini seimbang, dari segi makanan. Salah satunya yang jasmani makanan. Salah satunya dari segi makanan. Bagaimana kalau itu? Kalau sudah makanan ke tubuh kita ini tidak seimbang, contoh kata lebih banyak karbohidrat, atau lebih banyak protein, atau mineral saja, pasti tidak sehat. Berarti nggak cuma makan asal kenyang ya, tidak, Bu Pendeta, tapi kita harus lihat yang apa yang di piring kita itu porsinya pas tidak ya, semua karbohidrat, protein, serat dan semua ya, vitamin, mineral. Oh begitu. Tapi saya gemuk. Jadi, jadi ada makanan, ada di Win Wellness, ada penelitian di Amerika Serikat, kebanyakan atau 35% dari serangan jantung diakibatkan oleh makanan-makanan yang digoreng. Jadi makanan-makanan yang digoreng itu memang enak sekali, apalagi di Indonesia atau di di Asia. Gorengan itu paling nomor satu di Asia Tenggara khususnya, apalagi di Indonesia, semua serba gorengan. 35% serangan jantung. 35%. Jadi kemudian snack-snacknya semuanya serba asin. Kalau kita temukan itu di mana, di supermarket, di tempat-tempat yang makanan-makanan camilan itu, semuanya asin. Serba rasa-rasa asin. Jadi asin juga ya. Kemudian manis. Nah, kemudian daging. Nah, itu dia. Memang walaupun di Indonesia ini, tetapi kalau di Amerika itu kan makan daging itu sangat banyak. Nah, di Indonesia ini juga daging juga mengakibatkan serangan jantung itu. Kemudian sayuran. Penelitian Rush Institute di Chicago menemukan bahwa 40% lebih sedikit kemungkinan, menurun maksudnya, lebih sedikit orang yang banyak makan sayur. Jadi tidak tinggi persentasenya orang yang banyak makan sayur. Jadi yang banyak makan sayur itu sedikit persentasenya untuk menurun mentalnya, sakit mental. Jadi salah satu faktornya juga dari bukan hanya porsinya, tapi kita harus lihat sayur itu ya, juga ya. Kita sudah tahu mengenai kesehatan sayur, yaitu sayuran kan berwarna-warni, yang diutamakan warna hijau. Nanti mungkin ada lagi nanti sayuran-sayuran yang lain berupa wortel dan lain-lain sebagainya. Jadi berarti tadi salah satu faktornya ini, jadi untuk jasmani yaitu
pemirsa adalah makanan yang seimbang, yang sesuai dengan porsinya, dan juga utamakan sayur-sayur. Sebenarnya sayur warna-warni tapi lebih terkhusus hijau. Tapi tetap saja kalau setiap hari hijau, jadi harus lebih kombinasikan lah supaya seimbang semua, ya supaya warnanya. Jadi saya pernah baca juga kalau kita makan tuh kita harus lihat piring nasi kita itu setiap hari berbeda dan berwarna-warni gitu. Yeah. Jadi itulah salah satunya makanan. Masih banyak lagi, jadi jangan kemana-mana, kita akan, saya juga rindu mendengarkan ya, Michael sama Steven juga nanti menjelaskan. Tapi kita dengarkan dulu nih, saya sebelum mendengarkan kalian, kita mendengarkan kalian, kita dengarkan dulu nih, ini adalah lagu pujian, ini juga akan membawa keseimbangan bagi kehidupan kita. Mari kita sama-sama menyaksikannya. The things that I love and so dear to my heart, I just borrowed and not mine at all. Jesus, I can't understand.
Remind me, dear Lord. Pada hari ini, topik ini Tuhan juga sedang mengingatkan kita supaya hidup kita tetap seimbang ya. Dan di sini masih dengan bersama keluarga pendeta Simarangkir. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai agar hidup seimbang, tadi sudah ada faktor makanan. Nah, mungkin ada faktor lain. Saya rindu mendengar dari anak-anak pendeta. Siapa yang mau bersuara dulu? Stephen dulu. Ada faktor lain nggak sih supaya hidup kita seimbang? Ya, kalau misalnya kan tadi sudah, ibu saya sudah menjelaskan faktor supaya seimbang itu dari segi makanan. Ya. Sekarang dari segi tidur. Oh, jadi tidur juga. Oke. Jadi kalau makanan sudah cukup, tidur juga harus cukup dan benar tidurnya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Gimana tuh tidur yang cukup dan benar? Nah, kalau misalnya tidur yang benar itu, kalau bisa dibilang maksimum 8 jam. Nah, tapi kalau nggak boleh lebih dari 8 jam ya. Kalau 8 jam nanti kita kurang, saya mungkin kurang tahu, bukan pakarnya untuk penjelasan seperti itu. Tapi yang saya seperti tahu adalah kalau lebih dari situ kita mungkin ada efek-efek lain. Okay. Tapi kenapa saya bilang tidur itu adalah faktor yang sangat perlu untuk seimbang adalah karena pada saat kita tidur, disitulah sel-sel tubuh kita itu diperbaikin atau diperbarui. Atau kita bisa bilang dengan cara regenerasi. Ya, regenerasi. Kan? Karena mungkin saja pada saat hari ini kita melakukan apa-apa, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan sel kita. Ya. Tapi pada saat kita tidur, disitulah diregenerasi sel itu. Dan kedua, organ tubuh kita, hati. Pada jam kita, saat kita tidur itu, disitulah organ tubuh kita itu menetralisasikan racun atau toksin yang kita konsumsi, tidak sengaja konsumsi satu harian itu. Ya kan? Jadi bisa kita bilang dengan detoksifikasi tubuh kita sendiri. Okay. Nah itulah makanya tidur itu juga sangat perlu dalam keseimbangan Hidup kita. Tidur dan tadi lo ditekankan adalah porsinya pas juga. Karena banyak yang tidur, kekurangan tidur atau kelebihan tidur. Yeah. Jadi yang pas ya. Kalau dari Michael ada lagi gak tambahan nih supaya hidup seimbang? Udah makan, tidur, lalu apa lagi? Ada satu lagi itu olahraga. Olahraga. Jadi olahraga yang diajarkan oleh Wim Wellness itu bukan hanya sekedar seimbang, tetapi teratur. Olahraga teratur, seimbang, dan rutin. Maksudnya apa? Dengan kita berolahraga, kita membantu membuang kolesterol-kolesterol jahat yang ada di darah kita, sehingga menurunkan resiko terjadinya serangan jantung. Ya, serangan jantung masih sampai saat ini penyebab utama kematian di seluruh dunia. Kemudian olahraga itu sebaiknya teratur itu 5 kali seminggu. 30 menit saja, tidak usah lama-lama. Atau enggak 3 hari selama seminggu kalau kita super sibuk selama 50 menit. Jadi ya ini diajarkan oleh Win Wellness dan olahraga itu tidak usah kita bayar mahal-mahal ke membership gym. Kita bisa jogging lari kecil saja atau bercocok tanam seperti itu. Dan juga bersih-bersihkan rumah seperti ibu saya makanya. Jadi ibu olahraganya itu ya. Begitu. Ada lagi? Kalau Michael sendiri olahraganya apa? Saya olahraganya atau sama seperti nama Michael Jordan olahraganya. Ya, basket. Kadang basket di weekend. Basket juga. Ya, sama main berarti bola. Sesuai nih Michael juga memang suka olahraga ya. deh. Yeah, jadi sudah fitness. Makan yang porsinya pas, tidur juga yang pas, juga olahraga juga pas, tadi jangan kelebihan dan kurangan. Ada lagi enggak? Ya, kalau tadi bicara pendeta. Sekarang pikiran harus seimbang. Jadi selain jasmani. Silahkan. Pasti mengenai jasmani ya. Ini apalagi diajarkan nih? Juga di Win Wellness, minum yang cukup. Minum air putih yang cukup. Air ya. Nah itu sangat penting. Jadi kalau kita dengar 6-8 gelas sehari, kita benarkan. Artinya apa? Jadi kalau misalnya Kak Vindi di sini beratnya kita anggap 50 kilo. Kita kalikan dengan 50. Jadi itu 2.500 sekitar 2 liter. Kita harus habisin sehari 2,5 liter.
Jadi okay. kita anggaplah itu 6 sampai 8 gelas. Nah, yeah, dengan jadi kita minum yang cukup. Begitulah memang ininya ya, yeah. Cukupnya atau pasnya. Wah, itu dari jasmani. Tadi pernah singgung dari ada faktor yang lain pikiran. Selain jasmani, yeah. pikiran dan emosi begitulah yeah. ya. Pikiran jadi, dan jiwa. Gimana kalau gimana mau, itu? Kenapa tadi si orang kaya itu akhirnya pergi ke gunung untuk menetralisir dia punya pikiran, tidak hanya fokus bagaimana saya menang tender ya. Jadi sebenarnya yang dikatakan oleh Alkitab dalam Filipi 4 ya, ya. Kalau mau hidup seimbang, kita harus jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Jadi kalau mau hidup seimbang, pikiran dari pun. Dari pikiran ya, ya, seperti itu ya. Jangan nonton pun gak usah nonton TV-TV yang suka menggosip politik atau apa. Karena itu sangat mempengaruhi kita. Jadi pikiran juga harus diisi dengan hal yang baik, hal-hal yang positif ya. Salah satunya juga dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, ada lagi, harus punya harapan. Nah itu dia, harus punya pengharapan. Harus punya harapan. Kalau manusia gak punya harapan, dia akan gelap semua ya. Jadi benar firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 15 ayat 13 ya. Semoga Allah sumber pengharapan. Jadi berpengharapan ini pun kepada siapa? Jangan kepada hal-hal yang semu, tetapi kepada Tuhan, ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi luar biasa ini Win Wellness, sangat hubungan erat dengan tema KKR kita ini. Yesus Kristus, pengharapan di akhir zaman. Luar biasa. Jadi sudah jasmani, sudah pikiran, ada lagi kah? Hubungan. Oke, oh ini tadi ada tiga, berarti yang terakhir ya? Hubungan. Bagaimana itu kalau hubungan? Siapa yang mau bicara? Kenapa hubungan bisa mempengaruhi hidup supaya menjadi lebih seimbang, lebih sehat? Siapa yang bicara? Karena Tuhan ciptakan kita sebagai makhluk sosial. Jadi waktu kita juga harus dibalance dengan adanya hubungan dengan keluarga. Ada waktu juga untuk keluarga. Betul. Jadi benar sekali firman Tuhan. Tuhan siapkan kita setiap hari ketujuh atau hari Sabtu. Menurut dalam buku Kejadian 1 ya, 2, bahwasanya hendaklah kita semua berhenti. Itu ya. Kita berkumpul. Betul. Tapi berkumpul kemana? Banyak orang berkumpulnya pergi ke tempat-tempat pelisiran. Pulang habis uang. Gitu ya anak-anak muda biasanya ya, teman-teman. Tapi gitu. yang di sini dikatakan. Yang baik adalah pergi bersama Tuhan. Jadi puji Tuhan, Tuhan juga memberikan hari Sabat itu sebagai salah satu hal untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Keluarga dan juga dengan sama dengan beristirahat itu kita mendapatkan hidup yang seimbang, lebih sehat dan juga lebih sempurna. Amin. Aduh, luar biasa sekali. Keluarga pendeta ini saya senang sekali, ini baru kali ini juga ada keluarga dengan penuh sukacita memberikan. Masih banyak lagi yang ingin kita tanyakan sebenarnya atau kita bahas. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi di hari-hari mendatang untuk hidup lebih sehat. Jadi terima kasih keluarga pendeta, waktu jual yang memisahkan kita ya. Tapi tetap saksikan Win Wellness Talk Show setiap harinya di KKR ini karena masih banyak lagi topik yang penting untuk kita bahas. Terima kasih banyak untuk pemirsa dimanapun Anda berada. Mari kita hidupkan topik kita hari ini untuk hidup yang lebih seimbang. Di dalam nama Yesus akan menguatkan dan membantu saudara. Tuhan memberkati. Bagi aku yang tak berdosa.
Pemirsa Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada, luar biasa. Saat ini adalah saat yang sangat menyenangkan yang Anda nanti-nantikan. Waktunya berdiskusi langsung dengan pembicara kita di KKR Yesus Kristus, Pengharapan di Akhir Zaman, Pendeta Dr. Richard Sabuin. Hubungi kami di 0813-1776-2777. Sekali lagi, 0813-1776-2777. Kami persilakan, kita akan langsung menjawab bila mana ada yang bertelepon sekarang. Ayo, siapa yang mau berbicara langsung, kami persilahkan. Baik, Pendeta Sabuin, apa kabar? Kabar luar baik, biasa, minggu ini kita betul-betul diberkati Tuhan. Ya. Tuhan berkati ya. Kemarin itu luar biasa pembicaraan kita, sampai-sampai waktunya begitu panjang untuk belajar firman Tuhan. Ya, baik pemirsa, di mana saja, hai, ya puji Tuhan, ya, halo, siapa ini dan dari mana? Pemirsa jangan lupa tolong dikecilin volume televisinya supaya kami bisa mendengar jelas suaranya.
kecilkan, tolong dikecilkan volume TV supaya suaranya jelas. Baik, halo siapa ini? Ya, ada yang mau Pak Rianto di Desa Tanarawa. Shalom Pak. Ya. Wah, shalom Pak Rianto, puji Tuhan. Apa yang mau ditanyakan Pak? Oke, sakit apa Pak? Baik Pak, ini Bapak minta dukungan Pak ya. Baik Pak, siap. Tadi Ibu siapa namanya? Ibu Kristiana. Sedang sakit apa? Baik, kita catat. Nanti setelah ini 15 menit kemudian ada segmen doa, kita akan doakan. Yesus Kristus pengharapan kita di akhir zaman pasti bisa menyembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Bagaimana? Amen. Ya. Kita akan doakan nanti di baik. Sesi mari berdoa. Ya, nanti kita akan doakan di sesi berdoa Pak ya. Apakah Bapak ada pertanyaan sehubungan dengan pelajaran yang selama ini telah disampaikan oleh Pendeta Sabuin? Oh ya, baik. Pemirsa, masih adakah lain? Ini adalah segmen untuk bertanya langsung ya. Kepada pembicara kita. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, siapa ini? Dengan siapa? Ini dari Poso, dari Palu. Dengan? Dari Kupang. Dari Kupang, selamat malam. Puji Tuhan. Apa yang mau ditanyakan ke Pendeta Sabuin? Terima kasih Pak Pendeta. Wahyu 1 ayat 19. Karena itu, tulisan apa yang telah kau lihat, yang sekarang terjadi, maupun yang akan terjadi sesudah ini. Kemudian di dalam Wahyu 22 ayat 10 tertulis, lalu ia berkata kepadaku, jangan menceraikan perkataan kekuatan dari kitab ini, sebab waktunya mohon penjelasan karena ada diperintahkan untuk tulisan sudahkah di Wahyu 22 ayat 10 jangan menceraikan, jadi minta penjelasan. Oke, terima kasih, silakan ya. Pendeta, terima kasih untuk Ibu dari Kupang. Yang dilihat oleh Yohanes yang kekasih ada dua menurut Wahyu 1 ayat yang ke-19. Tuliskan apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang, maksudnya sekarang zamannya Yohanes, maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi mulai dari zaman Yohanes, terus mulai sekarang zaman Yohanes, terus sampai kepada saat ini, demikianlah semua yang dituliskan di dalam kitab Wahyu. Fasal 22 ayat yang ke-10 mengatakan, janganlah kamu meteraikan, artinya apa yang sudah ditulis, jangan ditutup, apa yang sudah ditulis, jangan disembunyikan. Jadi menuliskan dan jangan memeteraikan adalah dua perintah yang pada intinya berkata, kabarkanlah apa yang sudah ditulis, jangan disembunyikan. Untuk itulah kita mengabarkan pekabaran pengharapan, Yesus Kristus pengharapan di akhir zaman. Terima kasih Ibu. Luar biasa. Pemirsa, inilah salah satu cara kita untuk menyampaikan pekabaran melalui net 2015. Oke, yang berikut. Halo, ini siapa dan dari mana? Halo, ini siapa dan dari mana? Silakan, jangan lupa volume televisinya dikecilin supaya kita jelas mendengarkan suaranya. Halo. Ya, bagaimana Pak? Siapa ini? Oke, pemirsa, kita waktunya untuk bertanya. Ya, halo, siapa dan dari mana?
Oke. Baik, pemirsa. Ya, halo. 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 Selamat malam. Ya, selamat malam. Siapa dari mana ini? Siapa? Dari Tarakan. Oke, Pak. Bisa langsung apa yang ditanyakan? Baiklah, terima kasih. Terima kasih, Pak Pendeta. Ya, terima kasih. Di dalam Alkitab, khususnya kalau kita baca di dalam Daniel pasal yang ke-7, ayat yang ke-23 sampai 25, menggambarkan bahwa binatang menggambarkan kerajaan atau kekuasaan. Nah, binatang yang ada dalam Wahyu pasal yang ke-13 juga menggambarkan satu kekuasaan, suatu kekuatan yang berusaha untuk menyerang umat-umat Allah melalui menganiaya mereka pada abad pertengahan yang lampau, bahkan menghujat nama Allah, menghujat baitnya. Apa yang dilakukannya adalah untuk menyerang Allah, menyerang hukum Allah dan umat-umat Allah. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah pekerjaan dari binatang yang muncul dari dalam laut itu, maka patung binatang tersebut yang dituliskan dalam pasal 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18, patung biasanya menyerupai binatang tersebut. Jadi walaupun binatang itu tidak secara langsung melakukan akan kekuasaannya, ada kekuasaan yang akan menyokong binatang tersebut, dan ini digambarkan dengan mendirikan patungnya. Jadi sepak terjang dari binatang yang pertama akan juga diikuti dengan binatang yang kedua, yang juga melambangkan satu kekuasaan yang akan memaksakan kehendak dari binatang yang pertama. Demikian kata Alkitab. Saya cukup sampai di situ. Amen. Terima kasih, Bapak. Haleluya. Baik, pemirsa, kita masih ada waktu 3 menit lagi. Kami mengundang mereka yang ada dalam care group, kelompok peduli atau KPA yang sedang menyaksikan siaran ini, silakan bertelepon. Halo, ini siapa dan dari mana? Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, shalom. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Halo. Ya, yang mau ditanyakan ini Pendeta, dalam Wahyu 11 ayat 19, berbicara tentang bait suci yang ada di surga. Nah, pertanyaan saya, apakah tahu perjanjian yang ada di bait suci itu adalah tahu yang dibuat oleh manusia atau bukan? Dan kalau bukan, di manakah tahu suci yang kedua yang dibuat oleh manusia sekarang? Terima kasih, Pendeta, selamat malam. Silakan, Pak. Terima kasih. Tidak ada catatan di dalam Alkitab bahwa bait suci yang ada di atas bumi ini diangkat ke sorga. Ada beberapa catatan, catatan-catatan terakhir tentang tabut itu yang dibuat oleh Musa itu adalah tabut itu pada waktu dibawa oleh Hofni dan Finehas, anak-anak Imam Eli, yang menyangka bahwa dengan membawa tabut tersebut mereka boleh menang. Lalu kemudian tabut itu direbut oleh orang Filistin, tetapi kemudian Daud merebut kembali akan tabut itu. Setelah cerita di dalam 1 Samuel, bahkan masih ada catatan dalam 1 Raja-Raja, kalau tidak salah pasal yang ke-8, tidak ada lagi catatan mengenai di mana tabut tersebut, paling tidak menurut Alkitab. Dan kita tahu bahwa bait kudus yang ada di Yerusalem itu dimusnahkan pada tahun 70 sesudah Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, kalau begitu bait atau tabut yang mana yang ada di dalam bait suci yang ada di sorga? Saya mau katakan itu bukanlah tabut yang sama atau benda yang sama, tetapi mempunyai fungsi yang sama yang digunakan oleh Tuhan sebagai ilustrasi kepada Musa untuk menyampaikan inti pekabaran 3 malaikat yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Banyak yang dilihat oleh Yohanes yang kekasih,
Dia melihat ada singa, dia melihat ada domba, dia melihat segala macam, ada guntur, dan semuanya itu dilihat pada waktu langit terbuka. Tapi itu bukan menyatakan bahwa di sana ada guntur, ada kilat, tapi inilah penglihatan yang diberikan kepada Yohanes yang kekasih untuk menyampaikan satu pekabaran yang hakiki, yang benar adanya bagi umat Tuhan di zaman akhir ini. Terima kasih Bapak Wendell Taibenu. Haleluya. Pemirsa Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada dan seluruh anggota yang ada dalam kelompok peduli, waktunya telah selesai untuk segmen pertanyaan langsung kepada pembicara. Kita akan lanjutkan besok di jam waktu yang sama dengan pembicara yang sama. Pemirsa, sebentar lagi kita akan masuk di jam doa. Saudara bisa menghubungi langsung dan juga saudara bisa SMS pertanyaan-pertanyaan lain yang besok kita akan jawab bersama Pendeta Sabuir. Baik, bagaimana Agnes? Anda sudah siap? Oke, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Pilih aku pun yang
Shalom pemirsa setia Hope Channel Indonesia, terima kasih banyak sudah terus bersama dengan kami dalam rangkaian KKR Net kita, Yesus Kristus Pengharapan di Akhir Zaman. Saat ini kami juga senang kami boleh menemani pemirsa semua selama setengah jam ke depan dalam segmen Mari Berdoa, karena Anda tidak berdoa sendirian. Kami akan mengumumkan nomor telepon yang dapat Anda hubungi kami untuk memberikan usulan-usulan doa tersebut. Kami akan bacakan pelan-pelan 0813-1776-2777. Saya ulangi sekali lagi untuk layanan nomor telepon di 0813-1776-273 kali. Dan untuk layanan SMS Anda dapat mengirimkannya kepada kami di 0852-1730-1117. Dan bagi semua yang dapat menghubungi kami melalui Facebook, silakan akses kami di fanpage Facebook kita di Hope Channel Indonesia. Juga melalui Twitter di Hope Channel TV ID. Dan yang terakhir melalui layanan email kita di hopechannelindonesia@gmail.com. Pada saat ini kita sudah kehadiran satu keluarga hamba Tuhan yang akan menemani kita semua dan akan mendoakan pemirsa sekalian. Yaitu Pendeta Jesia Nipar sebagai Direktur Penata Layanan dan juga Trust Service Uni Indonesia Kawasan Barat beserta dengan istri. Shalom Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta. Shalom Agnes. Terima kasih sudah hadir di studio bersama dengan kami. Satu pertanyaan yang masih berhubungan dengan doa adalah, betapa apakah penting doa di dalam keluarga itu bersama dengan orang tua, anak-anak, apalagi di zaman sekarang ini terlebih di kota-kota besar. Bagaimana Ibu Pendeta? Kalau secara pengalaman pribadi saya, ya, kalau saya tidak berdoa sepanjang hari, saya merasakan ada sesuatu yang saya tidak bisa lakukan, ya. Saya merasa tidak berdaya, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, suami, istri, memang harus bersatu padu, ya. Berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, doa adalah merupakan napas kehidupan bagi kita umat-umat Tuhan. Dan doa juga adalah merupakan komunikasi kita kepada Tuhan. Apakah kita membutuhkan sesuatu, ya? Apakah kita ingin memberi puji-pujian, ya? Karena tanpa berdoa tadi, ya, kita merasa tidak berdaya. Apalagi di zaman sekarang ini, ya, banyak penggodaan, ya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam keuangan, mendidik anak-anak. Kalau kita tidak berdoa, kita merasa tidak ada. Tidak berdaya. Itu jadi kekuatan ya Ibu Pendeta. Itulah menjadi kekuatan bagi saya. Dan secara pribadi saya di rumah, ya, kebetulan anak saya ini sudah bisa sedikit bermain piano dengan alat-alat flute lainnya. Saya merasakan berdoa enggak harus juga berdoa monoton begitu aja. Tetapi berdoa juga bisa kita lakukan dengan bernyanyi, ya. Bila mana kita bernyanyi, kita merenungkan kata-kata yang ada di buku lagu Sion, di apa saja yang kita nyanyikan, memberikan kekuatan, ya, buat saya. Itulah kepada pemirsa semua di rumah, ya, marilah kita setiap hari berdoa, ya. Bila mana kita merasa lemah, kita berdoa. Mungkin doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, bisa saja doa kita dijawab, bisa saja doa kita tunggu jawaban, bisa saja Tuhan tidak menjawab doa kita. Tetapi dengan berdoa kita merasa dikuatkan. Iya, sebelum Pendeta Siani akan melengkapi, mari kita angkat dulu telepon dari pemirsa. Shalom, Hope Channel Indonesia. Shalom. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Bapak Valen dari Kupang. Dengan Ibu Valen dari Kupang. Ya, silakan usulan doanya, Ibu. Iya. Iya, ada lagi Bu usulan selanjutnya? Oh, sudah itu saja. Kita akan doakan keluarga dari Bapak Valen yang ada di Kupang. Jadi sebelum Ibu Pendeta mendoakan, saya akan tambahkan juga usulan doa yang sudah masuk kepada kita melalui layanan SMS. Yang pertama adalah usulan doa datang dari keluarga Ibu Kristiana yang rindu untuk didoakan. Terlebih khusus Ibu ini yang sudah memiliki penyakit yang selama 4 tahun ini mengganggu kehidupan Ibu Kristiana, kita akan doakan secara khusus. Terima kasih sudah mengirimkan usulan doa tersebut. Yang kedua datang dari 0823619 sekian sekian.
sahabat kita dari anggota jemaat Gereja Tuhan di Indonesia, anggota jemaat GTDI yang merasa dirinya lemah iman dan rindu untuk kita doakan bersama-sama. Yang terakhir datang dari Sumba Tengah, dari Bapak Kris yang rindu untuk menyampaikan usulan doa agar kedua putranya yang Tuhan karuniakan boleh taat beribadah dalam masa muda mereka. Kami undang Ibu Pendeta untuk boleh mendoakan usulan-usulan doa yang sudah masuk. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat perlindungan-Mu sepanjang kehidupan kami. Kami dapat merasakan bagaimana pimpinan Tuhan kepada kami masing-masing. Dan pada saat ini Tuhan, kami sebagai manusia yang tidak berdaya, banyak sekali pencobaan kehidupan yang kami alami di dunia ini. Tetapi bila mana kami berdoa kepada Tuhan, kami merasakan Tuhan begitu kuatnya Engkau mengangkat semua keluhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada saudari kami Ibu Kristina yang ada di Kalimantan, yang selama 4 tahun ini sudah menderita sakit. Tuhan tolonglah ibu ini agar dapat merasakan bagaimana Tuhan memimpin dia dalam kehidupannya sehari-hari. Tolong Tuhan sembuhkanlah dia, angkat semua penyakit yang ada pada tubuhnya. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan kepada salah satu anggota kami yang sedang lemah iman. Tuhan tolong kuatkan dia agar dari hari ke hari hamba Tuhan ini dapat lebih lagi berbakti kepada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa kepada Bapak Kris yang mempunyai 2 orang anak. Biarlah Tuhan anak-anak yang Engkau telah percayakan kepada keluarga ini dapat menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi pengabar Injil di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa kepada Ibu Fallon di Kupang yang sedang sakit. Biarlah juga Tuhan Engkau sembuhkan segala penyakit yang ada di tubuhnya. Dan juga Tuhan kuatkan dia agar di dalam kehidupannya hari demi hari bertambah setia kepada Tuhan. Demikianlah Tuhan, kami menyampaikan semua permohonan kami ke tangan-Mu. Biarlah Engkau melihat apa yang kami butuhkan pada saat ini. Kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Pendeta Sianipar melengkapi pernyataan dari Ibu Pendeta, seberapa penting doa di dalam satu keluarga? Ya, baik Agnes dan pemirsa dimanapun Anda berada, keluarga yang berdoa bersama akan senantiasa bersama. Ya, jadi doa itu adalah perekat yang menyatukan pikiran, perasaan antara ayah, ibu, dan anak-anak. Ya, karena di dalam satu lingkaran keluarga, kalau semuanya dekat kepada Yesus, maka otomatis hubungan satu dengan yang lain, suami dan istri, ayah atau orang tua dengan anak akan dekat satu sama lain. Tapi kalau keluarga yang jarang berdoa atau tidak berdoa, maka otomatis mereka akan jauh daripada Kristus dan jauh dari satu sama lain. Ya, sudah barang tentu kita lebih suka supaya keluarga ini lebih harmonis. Makanya tidak boleh lupa akan doa. Apa saja yang kita doakan, sehati, sepikir, sepakat, Tuhan akan berkati keluarga itu. Betul sekali, itulah sebabnya penting sekali, penting bersama-sama sekali orang tua. Oke, okay. Yeah. Kita akan mengangkat telepon yang sudah masuk. Silakan, Shalom Hope Channel Indonesia. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan siapa, boleh sekali lagi? Taibeno di Kupang. Oke, okay. Ya silakan lanjut dengan usulan doanya. Ya, sebentar. Boleh diulang usulan doanya? Boleh dikecilkan volume TV-nya, Bapak Saibeno? Ya. Jemaat di Kupang. Oh, iya.
agar lebih setia lagi datang untuk beribadah. Ya, ada lagi usulan doa selanjutnya, Bapak? Oh ya, itu saja. Terima kasih sudah menghubungi Hope Channel. Untuk doa ini saya akan mendoakannya dan kita akan melanjutkan kembali. Mari pemirsa kita satu di dalam doa. Ya Bapa di surga, terima kasih banyak untuk persekutuan yang indah yang telah Engkau izinkan kami miliki saat ini. Kami rindu untuk menyampaikan usulan doa dari saudara kami, Bapak Sai Beno yang ada di Kupang. Tuhan, kami percaya Engkau melihat dari surga bahwa umat-umat Tuhan rindu untuk lebih dekat kepada-Mu. Kami mohonkan Tuhan, agar Engkau boleh memberikan kepada kami hati yang baru, hati yang selalu terikat dengan surga. Sehingga seluruh umat-umat Tuhan, terlebih umat Kristen Bapa, kami boleh mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengetahui kehendak Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan di Kupang ini boleh terus Tuhan sertai, sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus, terlebih menjadi berkat di daerah Kupang. Kami bawa doa ini di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan segmen Mari Berdoa ini, namun sebelumnya kita akan mengikuti satu lagu pujian. Temanmu lagi.
Saat ini kami kembali menunggu usulan doa dari para pemirsa. Untuk itu kami akan menyampaikan kembali nomor telepon yang dapat Anda tulis dan catat, yaitu di nomor 0813-1776-2777. Sekali lagi di 0813-1776-2777. Dan juga melalui layanan SMS di 0852-1730-1117. Saya ulangi terakhir di 0852-1730-1117. Pendeta, sambil kita menunggu usulan doa yang layanan telepon langsung dari pemirsa, di saat sekarang ini di akhir zaman, banyak sekali orang yang terganggu karena banyak pencobaan, jadi mudah sekali untuk stres. Adakah tips-tips untuk mengatasi stres, Pendeta? Ya, baik Agnes dan pemirsa, bahwa apa yang kita terima lewat indera kita, baik lewat pendengaran, penglihatan, itu semua dapat mempengaruhi emosional kita. Sehingga kita perlu memikirkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, ya, untuk membuat kita lebih tenang dalam menghadapi kehidupan ini, ya. Contohnya di jalan raya, ketika kita mendengarkan musik yang hingar-bingar, sudah barang tentu kita terpancing emosi kita. Kalau ada sesuatu, kita ingin bereaksi dengan apa? Emosi, dan mau mungkin marah dan lain sebagainya, ingin balas, ya. Nah, untuk itu kita anjurkan di dalam mendengarkan atau melihat sesuatu, kita seleksi, ya. Ya. Itulah sebabnya dalam Rom 12 dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia, ya. Serupa artinya dalam bahasa aslinya dikatakan skematizo, ya. Skema, terskema atau terpola dengan dunia, ya. Jadi dunia ini membuat kita memang untuk cenderung stres dengan lagu-lagunya, dengan tayangannya, ya, sehingga kita memang akhirnya terpancing untuk emosional, ya, tidak bisa mengendalikan diri. Nah, kami menyediakan CD-CD rohani juga buat pemirsa yang ada di manapun Anda berada. Bila mana Anda berminat, boleh menghubungi kami lewat SMS ke 0812-949-033-49 atau email langsung kepada email yang sudah ditayangkan di televisi, joseph.hasyanipar@gmail.com. Kami akan melayani bersama dengan paket buku penata layanan yang sudah kami sampaikan pada malam yang kemarin, ya. Sudah ada beberapa yang sudah memberikan nomor telepon dan juga alamatnya. Bagi saudara-saudara yang masih ingin mendapatkannya, kami tetap melayani. Iya, terima kasih banyak Pendeta, karena banyak sekali telepon yang hendak masuk. Kita akan sambut nomor telepon yang sudah masuk, silakan. Shalom. Silakan. Shalom, Pak, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Neno Haran di Jemaat Buka. Dengan Bapak Neno Haran, silakan usulan doanya, Pak. Silakan, Pak. Iya, terima kasih banyak, Pak. Silakan dengan usulan doanya. Iya, Tuhan, setia mendengarkan firman Tuhan. Iya. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak. Ada lagi, Pak? Oh iya. Terima kasih sudah menghubungi Hope Channel. Jadi usulan doa dari Bapak Neno Haran dan tamu-tamu yang terus setia bersama dengan kita. Sebelum Pendeta Sinipar akan mendoakan, saya akan kembali membacakan usulan doa yang sudah masuk ke layanan SMS kita. Yang pertama datang dari saudara kita di Sabah, Malaysia, yaitu saudara Robert, yang rindu untuk didoakan. Dia punya pergumulan begini, Pendeta. Jadi semakin dia mempelajari firman Tuhan, semakin banyak kebenaran yang dia tahu, semakin banyak juga pencobaan yang datang ke keluarganya. Jadi biarin untuk didoakan. Usulan doa selanjutnya datang dari Lumajang, Jawa Timur. Ibu Listiani rindu untuk didoakan karena setiap malam kakinya sakit, rasa kram sehingga dia kesulitan untuk tidur. Dan yang terakhir, tolong doakan keluarga Fanggi
Jadi keluarga Fang ini besok akan mengikuti persidangan, jadi agar Tuhan turut campur tangan dan yang terbaik yang terjadi, seperti itu. Pendeta Sianipar, kami undang untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa, pemirsa. Tuhan, Allah Maha Baik, Maha Pemurah, di dalam kerajaan sorga, yang penuh rahmat dan kasih sayang. Kepadamu kami datang menyampaikan puji dan syukur oleh karena besarlah kemurahan Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa di sorga, kami mendoakan secara khusus saudara Robert yang ada di Malaysia, Sabah, di mana pada saat ini dia menyadari ketika dia rindu mengikut Tuhan dan mempelajari lebih dalam akan firman Tuhan dan mendapatkan kebenaran demi kebenaran. Dia merasakan bahwa justru kehidupannya mengalami begitu banyak tantangan dan cobaan. Kami yakin dan percaya Engkau melihat apa yang dia hadapi sekarang, Tuhan. Dan Engkau mau murnikan dia, Engkau mau mengangkat dia kepada satu iman yang lebih kuat lagi lewat berbagai pencobaan yang dia alami. Kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan kemenangan, kekuatan kepadanya untuk menanggung segala sesuatunya dengan kuasa yang Kau telah berikan kepadanya, dan dia pasti menang. Hamba-Mu juga berdoa untuk Listiani yang ada di Lumajang, Jatim, di mana kakinya sering kram dan susah tidur. Kami berdoa kiranya rahmat Tuhan, kuasa penyembuhan dari sorga boleh menjadi bagiannya, sehingga Engkau dapat menciptakan sel-sel yang baru dan menyembuhkan segala sakit penyakit yang dia rasakan. Dengan demikian dia boleh menikmati kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga Fanggi, di mana menghadapi satu kasus hukum dan besok akan menghadapi pengadilan atau persidangan. Sementara ini dia sedang menderita dalam penjara. Bapa di sorga, kami yakin Engkau Allah yang berkuasa. Meskipun dia melalui berbagai ujian dalam kehidupannya, kami yakin Engkau akan campur tangan, memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Karena bagi anak-anak Tuhan, tidak ada satupun permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya. Kami juga berdoa ya Bapak, untuk Bapak Neno Haran dengan kelompoknya yang ada di Kupang, sedang setia mempelajari firman Tuhan lewat KKR Net ini, bersama dengan tamu-tamu. Biarlah Roh Kudus Tuhan memberikan pencerahan kepada umat-umat Tuhan, bahkan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, agar kehidupan mereka boleh diberkati, diurapi dengan curahan Roh Kudus lipat kali ganda. Mereka boleh semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Dan dengan demikian seluruh kehidupan mereka akan dirubah menjadi kehidupan manusia baru dalam Kristus. Dan semua sakit penyakit boleh disembuhkan, yang lemah dikuatkan, hanya untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Kiranya Allah sumber damai sejahtera, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua dan pemirsa yang ada di mana saja pada malam ini. Semuanya ini kami sampaikan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Dan pemirsa, kami terus menunggu usulan-usulan doa dari pemirsa, karena tim doa dari Hope Channel Indonesia akan menjadi sahabat rohani pemirsa untuk bersama-sama mendoakan hal-hal tersebut. Dan tetap dengan Alkitab Saudara, karena kita akan mengikuti kembali KKR Net kita, Yesus Kristus Pengharapan di Akhir Zaman, dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Richard Sabuin. Terima kasih banyak. Tell Jesus all of my trials. I cannot bear these burdens alone. In my distress, He kindly will help me. He ever loves and cares for me.
Shalom. Salam jumpa kembali pemirsa yang berbahagia di dalam Tuhan. Dalam kebaktian kebangunan rohani NET 2015. Adalah satu sukacita dari saat ke saat kita boleh membahas firman Tuhan, menguatkan iman kita, dan menolong kita untuk mengambil keputusan untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan, untuk menaruh pengharapan kita pada Yesus Kristus, khususnya di zaman akhir ini. Marilah kita tunduk kepala sebelum kita melanjutkan dengan pembahasan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mohon kuasa Roh Kudus ada dalam hati kami, baik yang mendengarkan maupun yang berbicara, agar hati kami disatukan untuk memuliakan Allah. Pada malam hari ini Bapa, kami ingin melihat apa upah yang Yesus Kristus sediakan bagi orang-orang yang percaya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Kami persembahkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada pembahasan kali ini, kita telah memilih satu topik, yaitu upah Yesus Kristus, barang siapa menang. Dengan kata lain, upah Yesus Kristus bagi barang siapa yang menang. Sebagaimana dalam pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, kita selalu mengawali dengan membaca dari dalam kitab Wahyu. Dan pada malam hari ini kita bukan saja akan memulai dari kitab Wahyu, tapi kita akan memulai dari pasal yang terakhir, kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yesus Kristus berbicara tentang upahnya, upah yang ia sediakan kepada setiap orang pada kedatangannya yang kedua kali, upah yang disediakan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Alkitab membicarakan tentang upah. Ada banyak cerita tentang upah. Salah satunya adalah cerita yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-19. Matius pasal yang ke-19. Kita akan membaca ayat yang ke-27. Baik, Matius 19 ayat yang ke-27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus. Ini cerita bersambung. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepada orang muda yang kaya itu, bahwa jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, biarlah engkau menjual hartamu, lalu kemudian membagi-bagikan hasilnya kepada orang miskin. Lalu orang muda yang kaya itu meninggalkan Yesus oleh karena hartanya banyak dan dia tidak rela meninggalkan akan hartanya. Lalu kemudian Petrus bertanya kepada Yesus, seakan-akan dia sudah berjasa meninggalkan segala sesuatu, dia bertanya kepada Yesus seperti ini. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Apa pada dasarnya pertanyaan Petrus? Petrus berkata, ya Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Apakah upah kami? Apa rupanya yang telah ditinggalkan oleh Petrus? Sehingga dia berani bertanya kepada Yesus seperti itu. Ada baiknya kita melihat saat di mana Petrus dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Kita buka di dalam Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. Ada cerita yang juga menarik di sini.
Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ayat 20 saya mau tekankan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnyalah pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia, mengikuti Yesus. Pemirsa, Petrus bertanya tadi dalam Matius 19 ayat yang ke-27, "Kami telah meninggalkan segala sesuatu. Apakah yang akan kami peroleh? Apakah upah kami? Karena kami telah meninggalkan segala sesuatu." Petrus dengan kata lain mengatakan, "Kami telah meninggalkan jala kami. Bahkan mata pencaharian kami yang menghalangi kami mengikuti Yesus telah kami tinggalkan. Bahkan Yohanes dan juga Yakobus telah meninggalkan perahu mereka. Telah meninggalkan ayah mereka." Meninggalkan bukan dalam arti menyangkal bahwa mereka tidak punya orang tua lagi. Meninggalkan bukan dalam arti bahwa mereka sekarang sudah membenci orang tua mereka. Tetapi mereka rela untuk berpisah jauh dari orang tua mereka. Dan berganti profesi dari penjala ikan menjadi murid Yesus. Itulah sebabnya Petrus dengan sangat percaya diri bertanya, "Apakah yang akan kami peroleh? Oleh sebab kami telah meninggalkan segala sesuatu." Kemudian apa jawab Yesus? Jawab Yesus adalah, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya," saya baca ayat 29 dalam Matius pasal yang ke-19, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Yesus katakan, bila mana oleh karena namaku. Saya harap pemirsa dan kita semua tidak menyalah tafsir atau salah kaprah terhadap ayat ini. Ayat ini tidak mengajarkan kepada kita bahwa sebagai orang Kristen kita harus hidup terpencil, jauh dari masyarakat, jauh dari anak, jauh dari saudara, jauh dari ayah, jauh dari ibu. Yang mau ditekankan di sini adalah bahagian yang pertama dari ayat ini. Dan setiap orang yang karena namaku, artinya kalau ada seseorang yang mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus Kristus, untuk menyambut Yesus Kristus sebagai juru selamatnya pribadi, dan oleh karena penerimaannya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamatnya pribadi, orang tuanya menyangkal dia, saudaranya tidak mau lagi untuk menerima dia, anak-anaknya kemudian menolak dia dan tidak mau memeliharanya. Ini adalah risiko-risiko yang bisa saja terjadi dalam diri seseorang yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus. Tapi Yesus katakan, "Jangan khawatir karena aku akan menggantikan 100 kali lipat. Suatu simbol yang berkata bahwa nanti aku akan memberikan kepadamu hidup yang kekal, yang berkelimpahan, yang jauh melebihi dari segala kesenangan, segala kebahagiaan yang ada di atas dunia ini." Saya ingin kembali menekankan kata meninggalkan. Apa artinya meninggalkan? Saya pikir ini adalah kata yang sangat mudah untuk didemonstrasikan atau untuk dimengerti. Bila mana sekarang saya ada berdiri di sini, lalu kemudian ada di sini misalnya suatu benda, lalu kalau dikatakan saya meninggalkan, apa artinya? Saya balik kanan, lalu kemudian saya pergi dan saya tinggalkan benda tersebut. Bukan begitu pemirsa?
Ya, meninggalkan artinya yang tadinya saya ada bersama dengan benda itu, yang saya lihat, saya pegang, saya menikmati akan barang atau benda tersebut, benda yang mungkin harganya mahal, lalu saya tinggalkan, artinya saya balik kanan dan saya pergi, saya tinggalkan akan benda tersebut. Nah, konsep meninggalkan ini juga ada kaitannya dengan konsep pertobatan. Karena pertobatan artinya berbalik dari satu jalan ke jalan yang lain. Yang tadinya kita berjalan ke satu arah, lalu kemudian kita berbalik kanan, lalu berjalan ke arah yang lain, ke arah yang sebaliknya. Maka itulah yang disebut dengan bertobat. Meninggalkan, bertobat adalah dua hal yang sangat terkait satu sama lain. Dalam kitab Wahyu disebutkan juga kata bertobat ini berulang-ulang, bahkan di dalam perjanjian baru, kitab Wahyu memuat kata bertobat paling banyak. Khususnya di dalam Wahyu pasal yang kedua dan Wahyu pasal yang ketiga yang memuat cerita tentang ketujuh jemaat. Mari kita lihat satu persatu himbauan untuk bertobat, himbauan untuk meninggalkan kehidupan yang lama, himbauan untuk meninggalkan perbuatan yang jahat, himbauan untuk meninggalkan sesuatu demi mengikuti Yesus Kristus. Yang pertama kita buka di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang kelima. Wahyu pasal yang kedua ayat yang kelima. Ini adalah pekabaran bagi jemaat yang ada di Efesus. Jemaat yang ada di Efesus dalam ayat sebelumnya, ayat yang keempat berkata bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula, katanya. Sebab itu, ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Artinya bahwa umat Tuhan yang ada di jemaat Efesus pada saat itu, pada waktu mereka baru saja menerima kebenaran, hidup mereka penuh dengan semangat yang berkobar untuk mengikuti Yesus, untuk mengikuti jalan kebenaran. Tetapi dengan berjalannya waktu, maka kerohanian mereka semakin kendor, dan ini dia umpamakan dengan kasih yang mula-mula itu telah mereka tinggalkan. Ajakannya adalah bertobatlah. Bertobatlah, tinggalkanlah perbuatan-perbuatan yang lama itu. Tinggalkanlah sikap yang dingin yang tanpa kasih itu. Dan berbaliklah dan kembalilah kepada kasihmu yang mula-mula. Bertobatlah, tinggalkanlah itu dan berbaliklah kembali kepada perbuatanmu, kepada pekerjaanmu yang mula-mula pada waktu engkau menerima Yesus Kristus. Bukan saja kepada jemaat yang ada di Efesus, kepada jemaat yang lain juga yang ada di Pergamus dalam pasal yang kedua ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Ayat 15 dan ayat yang ke-16. Demikian juga kamu kepada umat Tuhan yang ada di Pergamus. Ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Nah, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah banyak orang yang ada di jemaat Pergamus berpegang kepada suatu ajaran yang disebut dengan ajaran Nikolaus. Ini adalah ajaran yang menyesatkan umat Allah pada saat itu. Mereka berpegang pada ajaran itu dan panggilan mengatakan bertobatlah. Apa artinya? Tinggalkan ajaran itu dan ikutlah siapa? Ikutlah ajaran Tuhan. Bertobatlah, bertobatlah artinya tinggalkan hal yang sesat itu dan ikutlah Tuhan. Itulah juga nasihat yang diberikan kepada jemaat di Pergamus. Bukan hanya Efesus, bukan hanya Pergamus, tetapi kepada jemaat di Tiatira juga himbauan untuk bertobat ini disampaikan. Saya mau baca dalam pasal yang kedua kitab Wahyu ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izabel yang menyebut dirinya Nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Maka aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah,
aku akan melemparkan dia di atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran yang besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Kita telah bahas dalam pertemuan kita sebelumnya bahwa di dalam jemaat Tiatira ada yang bernama Isabel yang menggambarkan akan suatu ajaran agama yang lain yang ada pada jemaat tersebut, yang mencampuradukkan kebenaran dengan kepalsuan, dan umat Tuhan kemudian menyembah berhala. Umat Tuhan kemudian berzina secara rohani karena mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Ada dua kali kata bertobat disebutkan di sana. Tuhan katakan, aku telah memberikan kesempatan kepada Isabel untuk bertobat, tapi karena dia tidak bertobat, aku melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Ia mendapatkan hukuman. Di sini Tuhan berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah tentang guru yang mengajar ajaran yang sesat, dan yang kedua adalah tentang orang-orang yang mengikuti ajaran yang sesat tersebut. Kedua-duanya diminta oleh Allah, oleh Yesus Kristus untuk bertobat. Baik Isabel diminta agar meninggalkan ajaran-ajarannya, supaya berhenti mengajarkan kepada umat Tuhan pencampuran antara kebenaran dan ajaran manusia. Kepada Isabel untuk berhenti memutarbalikkan firman Tuhan, memutarbalikkan Alkitab, tidak memaparkan Alkitab sebagaimana mestinya. Dan kepada pengikut-pengikutnya juga diminta, jangan lagi ikut ajaran tersebut. Artinya apa di sini? Artinya mereka harus meninggalkan ajaran tersebut. Saya selalu menekankan kata bertobat ada kaitannya dengan meninggalkan. Oleh karena kata meninggalkan tadi ada kaitannya dengan mengejar upah. Karena Petrus bertanya, kami telah meninggalkan semuanya, apakah upah yang akan kami peroleh? Dan kita akan lihat nanti bahwa semua pekabaran yang ada dalam 7 jemaat tidak hanya berakhir pada panggilan bertobat, tetapi akan diikuti dengan pengungkapan upah-upah yang akan diterima oleh umat-umat Tuhan. Bagaimana dengan panggilan untuk bertobat yang diberikan kepada jemaat Sardis juga di dalam Wahyu pasal yang ketiga kali ini, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Wahyu yang ketiga, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada saat mana aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini adalah jemaat yang hanya punya nama, tetapi jemaat ini sudah hampir mati, dan Yesus mau supaya mereka meninggalkan rasa nyaman mereka. Mereka meninggalkan rasa terbuai oleh segala kesenangan dunia. Mereka bangkit untuk tetap menyalakan api kerohanian mereka. Ini yang dimaksudkan untuk bertobat kepada jemaat di Sardis. Kita juga telah mempelajari pekabaran bagi jemaat yang ada di Laodikia, pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia tegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Berulang-ulang panggilan diberikan kepada umat-umat Allah untuk meninggalkan perbuatan yang salah, untuk mengikuti ajaran yang benar, untuk meninggalkan dosa-dosa dan menyambut Yesus, untuk berhenti mendengarkan ajaran-ajaran dari guru-guru yang hanya mencampurkan Alkitab dengan ajaran manusia, dan boleh datang kepada firman Tuhan untuk membacakan kebenaran firman Tuhan. Meninggalkan itu karena kita sedang berlari menuju kepada garis akhir di mana kita akan mendapatkan mahkota kemenangan tersebut, upah yang disediakan oleh Yesus Kristus bagi kita. Saya tidak mau meninggalkan begitu saja ayat yang pada pembahasan kita sebelumnya dan sebelumnya lagi tanpa kita menyinggung lagi satu kata di sana. Kalau pemirsa mengikuti pembahasan kita sebelumnya, pemirsa tentu masih mengingat kita telah membahas pekabaran malaikat yang pertama dalam pekabaran tiga malaikat. Takutlah akan Allah yang ada kaitannya dengan perintah-perintah Tuhan. Muliakanlah dia dan sembahlah Allah yang menjadikan langit, bumi, laut, dan air dan segala isinya. Yang ada kaitannya dengan perintah Tuhan yang keempat.
Tapi ada satu kata pemirsa yang kita belum cermati dengan teliti sebagaimana kita lakukan pada kata-kata lainnya. Yaitu kata muliakanlah dia, muliakanlah dia. Apa yang dimaksudkan dengan muliakanlah Tuhan? Dalam Alkitab pada waktu saya baca-baca, paling tidak ada tiga cara untuk memuliakan Tuhan. Melalui apa nama Tuhan boleh dimuliakan. Memang kita boleh teliti lebih banyak lagi untuk mengetahui lebih banyak cara bagaimana kita memuliakan Tuhan. Tapi pada malam hari ini saya akan menyinggung tiga lalu mengkhususkan kepada hal yang ketiga tersebut. Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-66, Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang kedua, Mazmur 66 ayat yang kedua, Perjanjian Lama. Saya tidak mau cepat-cepat buka kitab saya. Berikan saya beberapa detik, saya pikir pemirsa telah melihatnya di layar televisi Anda. Ya, ini dia, Mazmur 66 ayat yang kedua. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Apa katanya pemirsa? Apa katanya? Mazmurkanlah kemuliaan namanya dan muliakanlah dia dengan puji-pujian. Cara yang pertama kita memuliakan Tuhan adalah dengan apa? Dengan puji-pujian. Yang bisa menyanyi-menyanyi, yang bisa memainkan musik, yang bisa untuk menyanyi dengan choir, memimpin lagu, dan lain sebagainya. Memuliakan Tuhan dengan puji-pujian, dengan lagu-lagu. Ada begitu banyak lagu yang digubah oleh orang-orang yang dituntun oleh Tuhan. Yang setiap kali kita menyanyikannya, hati kita terangkat dan kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Oleh sebab kita memuliakan Allah dengan puji-pujian. Akan tetapi, kita memuliakan Allah bukan hanya dengan puji-pujian. Karena orang Kristen tidak dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib hanya untuk menyanyi dan menyanyi, karena ada banyak hal yang lainnya yang kita harus lakukan dalam rangka kita memuji dan membesarkan, mengakui kebesaran Allah, bahwa Ialah yang maha tinggi, bahwa kita adalah miliknya dan kita menyembah dia. Coba kita buka dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Bagaimanakah cara yang lain untuk memuji Tuhan? Tadi kita sudah pelajari melalui menyanyi, melalui puji-pujian, melalui doa, ucapan syukur, kita boleh memuliakan Allah. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Apa katanya pemirsa? Kita memuliakan Allah bukan hanya dengan menyanyi. Menyanyi penting dan itu adalah suatu kesukaan bagi kita untuk melakukannya. Entah kita sendiri, dalam keluarga, dengan kelompok nyanyi, dalam kebaktian-kebaktian. Kita menyanyi memuji Tuhan. Tapi Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu memuliakan Allah dengan harta kita, dengan hasil pertama. Ada banyak ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan kita untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan berkekurangan, tetapi Tuhan mau supaya hidup kita penuh dengan tindakan puji-pujian dan tindakan pengakuan atas kepemilikan Tuhan. Bahwa apa yang ada pada kita bukan milik kita. Kita hanyalah pengelola. Istilah lain adalah kita hanyalah penata layan. Alkitab juga mengajarkan bahwa kita mengembalikan 1/10. Kalau ada 10, kita kembalikan 1. Ingat, kita kembalikan, bukan kita berikan. Karena itu adalah milik Tuhan. Tuhan 1, kita 9. Saya pikir ini cukup adil ya. 1 untuk Tuhan dan 9 bagi kita. Nah, ini adalah merupakan salah satu cara untuk memuliakan Allah menurut Alkitab. Tadi sudah kita pelajari dengan cara menyanyi, lalu kemudian memuliakan Allah dengan harta kita. Kita gunakan itu untuk membantu pekerjaan Tuhan melalui memberikannya dan mengembalikan persepuluhan melalui perbendaharaan gereja. Dan yang ketiga,
memuliakan Tuhan juga bukan hanya dengan menyanyi dan dengan harta kita. Kita coba baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Tidak tahukah kamu bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus, karena tubuhmu bukanlah milik kamu sendiri, karena tubuhmu telah dibeli oleh Allah, dan karena tubuhmu telah dibayar tunai harganya oleh Allah. Karena itu, karena semua yang tadi itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada 3 di sini. Mungkin ada banyak, tapi malam ini saya sampaikan 3. Yang pertama, tadi apa pemirsa? Dalam Mazmur 66 tadi ayat yang kedua, muliakan Allah dengan apa? Puji-pujian. Kemudian yang kedua tadi apa? Muliakan Allah dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari hasilmu, dari pendapatanmu. Kemudian yang ketiga adalah memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dalam konteks 1 Korintus pasal yang ke-6, ini mengajarkan agar supaya kita memelihara tubuh kita, jangan kita membiarkan tubuh kita terlibat dalam perbuatan-perbuatan cabul yang merusak tubuh kita ini. Tetapi prinsip dari merusak tubuh bukan saja oleh melakukan perbuatan-perbuatan tidak senonoh, percabulan dan lain sebagainya. Kesehatan pun kalau tidak dijaga akan merusak tubuh yang adalah milik Allah, yang telah dibeli dan harganya tunai dibayar. Kalau kita tidak menjaga akan kesehatan kita. Saya mau kaitkan ayat ini dengan ayat lain yang juga masih ada di dalam kitab 1 Korintus. Kali ini dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-31. Aku menjawab demikian Rasul Tuhan. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Rupa-rupanya ada hal-hal yang kalau kita makan, kita tidak memuliakan Allah. Mengapa? Ternyata Allah yang begitu mengasihi manusia, yang pada waktu ia menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, telah mengetahui apa yang cocok bagi manusia sebagai makanan mereka. Alkitab mengajarkan kepada kita satu sejarah makanan. Pernah dengar sejarah makanan di dalam Alkitab? Ada sejarahnya. Dan inilah sejarah makanan yang paling kuno. Mengapa paling kuno? Karena berawal pada saat hari itu juga, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan langsung memberitahukan kepada mereka makanan apa yang boleh mereka makan. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-29. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Pada hari itu juga, pada hari di mana Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, maka Allah telah menginstruksikan kepada mereka, Adam dan Hawa, makananmu adalah buah-buahan dan biji-bijian. Tapi tidak semua buah yang ada di taman ini, semuanya boleh, tapi ada satu yang tidak boleh ya. Kita sudah pelajari akan hal tersebut. Tapi pada intinya adalah, buah-buahan
dan biji-bijian itulah makanan pertama dari manusia pada saat mereka diciptakan Allah. Pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa dan mereka mendengarkan ucapan-ucapan Allah tentang konsekuensi dari dosa yang telah mereka lakukan, maka satu ayat yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-18 memberikan informasi sebagai tambahan makanan kepada manusia selain buah-buahan dan biji-bijian. Kejadian 3 ayat yang ke-18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Tumbuh-tumbuhan hijau yang tadinya tidak atau belum menjadi makanan manusia, kini ditambahkan kepada buah-buahan dan biji-bijian untuk menjadi makanan manusia. Ingat cerita Nabi Nuh, kita sudah ulangi ceritanya pada pertemuan yang lalu. Pada waktu manusia sangat jahat dan sangat rusak, Allah mau membinasakan mereka dan Nuh serta keluarganya diselamatkan oleh bahtera atau melalui bahtera. Setelah selesai air bah tersebut, setelah banjir reda dan sudah mulai kelihatan daratan dan sudah mulai ada pohon-pohon yang tumbuh, maka Allah berfirman kepada Nuh dan kepada keluarganya dalam Kejadian pasal yang ke-9, Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ketiga. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Oke, jadi inilah sejarah makanan. Yang paling utama, yang paling pertama sekali Tuhan berikan adalah apa? Buah-buahan dan biji-bijian. Kemudian ditambahkanlah tumbuh-tumbuhan hijau. Waktu itu belum mereka memakan daging. Lalu kemudian setelah air bah, maka Tuhan berkata kepada mereka, jikalau sekalipun engkau makan daging, kalaupun engkau makan dari segala yang bergerak, katanya, kalian boleh makan itu sebagai tambahan kepada tumbuh-tumbuhan hijau yang sudah saya berikan. Akan tetapi banyak orang yang salah kaprah tentang ayat ini. Karena mereka mengatakan semua yang bergerak. Mereka melihat di sana mungkin ada ular. Karena dia bergerak, dipotonglah ular itu. Apa saja yang bergerak, kucing, ada kuda, ada anjing. Saya belum pernah mendengarkan singa. Kalau kera saya dengar, di beberapa belahan dunia ini orang menyajikan kera di restoran. Semua yang bergerak, saya pikir ini adalah salah kaprah. Karena kita diberikan Tuhan hikmat untuk mengerti akan firman-Nya. Firman-Nya harus dilihat secara komprehensif, secara menyeluruh. Bukan hanya sepotong-sepotong, lalu mengambil mana yang kita suka dan membuang mana yang kita tidak suka. Untuk mengerti segala yang bergerak yang seperti apa yang bisa dimakan oleh Nuh, kalaupun mereka makan daging setelah air bah. Kita boleh lihat dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-2. Kejadian pasal yang ke-7 menggambarkan binatang-binatang yang seperti apa yang masuk ke dalam bahtera dan berapa banyak setiap jenis yang boleh masuk ke dalam bahtera. Kita akan baca. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera dan engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Lalu kemudian ayat yang ke-2, dari segala binatang yang tidak haram, artinya yang boleh dimakan, kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Wah, ini Tuhan sangat rinci ya di dalam memberikan penjelasan atau instruksi kepada umat-umat. Pada waktu Nuh masuk ke dalam bahtera, bahtera yang juga dibangun dengan petunjuk Allah yang sangat detail, yang sangat rinci, dan Nuh menuruti dengan begitu cermat. Dan kali ini juga Tuhan mengatakan, untuk binatang-binatang yang tidak haram, masuk 7 pasang. Terjemahan lain mengatakan, masuk 7 ekor. Ya, apapun itu, pokoknya 7. Lalu kemudian binatang yang haram, yang tidak boleh dimakan, yang tadi yang tidak haram, yang halal, yang boleh dimakan, 7 pasang. Binatang yang haram,
yang tidak boleh dimakan, berapa banyak yang boleh masuk pemirsa katanya? Berapa banyak? Hanya satu pasang. Hanya satu pasang saja. Jadi ada dua golongan binatang yang masuk ke dalam bahtera. Golongan yang pertama disebut golongan binatang yang tidak haram atau yang halal, 7 pasang. Golongan binatang yang kedua adalah binatang yang haram, yang tidak boleh dimakan, 1 pasang yang boleh masuk. Lalu kemudian setelah mereka turun, tadi kita sudah baca di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-3, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Coba mereka makan segala jenis binatang. Katakanlah kita ambil salah satu contoh, singa. Nanti kita akan tunjukkan dalam ayat yang lain bahwa singa itu adalah haram, tidak boleh dimakan. Ya. Walaupun singa makan semua, kita tidak boleh makan dia. Katakanlah pada waktu air bah surut, lalu Tuhan berfirman, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Lalu kemudian pada waktu turun, mungkin singa kurang masuk akal ya, katakanlah saja anjing lah, ya, anjing. Anjing itu adalah haram, nanti kita kasih 7 ayatnya. Katakanlah pada waktu turun, si Nuh melihat, yang paling dekat dengan saya anjing. Tuhan mengatakan, boleh makan segala yang bergerak. Lalu dia potong anjing, 1, lalu dia makan. Kebetulan yang dia potong adalah anjing yang betina. Lalu dia makan. Padahal katanya dalam pasal yang ke-7, yang masuk hanya 1 pasang. Kalau dia potong yang betina, maka sekarang tidak ada lagi anjing. Kan begitu pemirsa. Jadi mengapa hanya 1 pasang dari yang haram? Oleh karena yang haram ini masuk ke dalam bahtera, tujuannya hanyalah supaya mereka boleh dilindungi habitatnya, agar mereka terus boleh berlangsung hidup setelah air bah, bukan untuk dimakan. Nah, mengapa sampai binatang-binatang yang boleh dimakan atau yang tidak haram masuk 7 pasang? Ada beberapa alasan. Yang pertama, seperti yang Tuhan firmankan, bahwa itu adalah untuk dimakan, boleh dimakan. Kalaupun Nuh mau makan daging, harus makan yang haram. Yang kedua adalah ya, untuk melanjutkan keturunan. Yang ketiga adalah, di dalam Alkitab, pada waktu Yesus belum mati di atas kayu salib, maka sistem korban itu telah ada. Bahkan kita mengingat cerita tentang Kain dan Habel yang disuruh untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tujuannya mengapa 7 pasang yang boleh dimakan ini adalah karena hanya binatang yang halal, sekali lagi, hanya binatang yang tidak haram, sekali lagi, hanya binatang yang tidak haram atau hanya binatang yang boleh dimakan, yang boleh menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Itulah sebabnya dibawalah ke dalam bahtera setiap binatang yang tidak haram tersebut, 7 pasang. Nah, pemirsa yang kekasih di dalam Yesus Kristus, coba kita buka hanya sekedar tambahan pengetahuan saja. Kalau mungkin ada yang bertanya, binatang-binatang yang seperti apa yang tidak boleh dimakan dan yang boleh dimakan? Kita boleh baca di dalam Imamat pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kita baca perlahan-lahan. Imamat 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Luar biasa Tuhan, sangat rinci. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setelah diciptakannya manusia, ia tidak biarkan, terserah, kalian atur-atur sajalah. Mana yang baik kalian pikir, terserahlah. Yang penting aman-aman semua. Bukan itu.
Tentang makanan sekalipun, Allah sangat rinci. Mengapa? Karena Dia mengasihi manusia. Dia tahu keadaan manusia. Dia tahu tubuh manusia seperti apa. Dan itu juga adalah merupakan ujian penurutan kepada Allah. Lalu kemudian, ayat yang keempat, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah. Baik yang hanya memamah biak tapi tidak berkuku belah, atau yang berkuku belah tapi tidak memamah biak, atau yang dua-duanya tidak berkuku belah dan tidak memamah biak. Dikatakan di sini, unta karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Kita tidak makan unta. Ya memang kebetulan tidak ada unta atau jaranglah unta di Indonesia, kecuali hanya di kebun binatang. Kemudian yang berikut, ayat yang kelima, juga pelanduk karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Kemudian yang berikut, juga kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang ini janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Ada banyak, dan masih ada contoh-contoh lain lagi yang diberikan sebagai contoh. Karena kalau mau didaftarkan semua binatang, ada ratusan kalau tidak ribuan spesies jenis-jenis binatang yang ada di atas dunia ini. Yang diberikan di sini adalah prinsip-prinsipnya, lalu kemudian contoh-contohnya yang mungkin sering ditemui oleh orang-orang di berbagai belahan dunia. Mungkin untuk kita yang ada di Indonesia ini, yang paling sering kita temukan, saya pikir, adalah babi. Ya, dalam Alkitab dikatakan babi hutan. Tetapi dahulu sebelum ada kota, semua babi adalah babi hutan. Tapi kalaupun memang ada babi hutan dan babi yang dipelihara, kalau kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang ke-17, Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang ke-17, di sana tidak disebutkan babi hutan, tetapi dengan kata lain yang dikatakan, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, yang mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi. Di sini dikatakan daging babi, hutannya tidak ada. Yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bukan hanya babi hutan, pemirsa, tetapi babi, yang namanya babi, Alkitab katakan itu adalah haram. Babi tidak kita makan. Kalau kita mau makan daging dan masih mau makan daging, masih ada jenis binatang yang lain yang boleh kita makan. Contohnya sapi. Sapi juga kan lazim. Ada kambing, domba, dan binatang-binatang ini adalah yang kukunya terbelah dua bersela panjang dan juga mereka memamah biak. Makanlah itu, jangan babi. Karena Alkitab berkata babi tidak boleh kita makan. Mengapa sampai Allah mengatakan semua ini kepada kita manusia? Imamat pasal yang ke-11 ayat yang ke-45, Tuhan katakan, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Kudus maksudnya supaya kamu berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini, supaya umat ku kelihatan sebagai umat yang unik, yang khusus, yang istimewa, yang tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang yang ada di atas dunia ini. Kemudian Imamat pasal yang ke-11 tadi, ayat yang ke-47 berkata, yakni untuk membedakan antara yang najis dengan yang tahir, antara binatang yang boleh dimakan dan binatang yang tidak boleh dimakan. Mungkin tidak akan ada penelitian yang boleh meneliti semua jenis binatang yang ada ratusan atau mungkin ribuan spesies binatang. Tidak ada penelitian yang meneliti satu persatu. Ini kira-kira kenapa? Apakah memang ada racun? Tapi kalau hanya berdasarkan prinsip kesehatan, bagaimana kalau ada penelitian yang mengatakan ternyata telah ditemukan tikus ternyata mengandung banyak protein dan sudah tidak ada lagi racun di sana, itu boleh menyehatkan, apakah kita makan?
Kalau Anda bertanya kepada saya akan menjawab, saya tidak akan makan. Kenapa? Walaupun saya tidak tahu ada apa dalam tikus, tapi Tuhan saya katakan, jangan makan tikus. Tuhan saya katakan, jangan makan daging babi. Karena Tuhan yang katakan. Mengapa? Karena Tuhan mau saya sebagai umat-Nya untuk hidup kudus, berbeda dengan praktek-praktek orang-orang yang ada di atas dunia ini, yang makan segala sesuatu tanpa melihat apa yang sudah Allah firmankan di dalam perintah Tuhan. Masalah ini terjadi bukan hanya pada bangsa-bangsa lain. Pada ada saatnya di mana bangsa Israel juga menghadapi krisis, di mana imam-imamnya pada satu saat tidak bisa membedakan mana yang najis, mana yang tidak najis, mana yang suci, mana yang tidak suci. Pemirsa tidak percaya? Kita baca saja dari Yeskial pasal yang ke-22 ayat yang ke-26. Yeskial pasal yang ke-22 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, imam-imamnya memperkosa hukum Taurat-Ku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagi-Ku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabat-Ku. Demikianlah Aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Hari Sabat yang kita telah pelajari, kita kuduskan karena Allah mau supaya kita juga hidup kudus. Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak mengikuti ajaran dunia ini. Makan makanan yang diizinkan Tuhan, yang halal, tidak memakan yang haram. Mengapa? Supaya kita boleh hidup kudus, tidak sama dengan apa yang dipraktikkan di atas dunia ini. Karena Tuhan mau umat-umat-Nya bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dilarang Tuhan, mana yang diizinkan oleh Tuhan. Mungkin pemirsa katakan, pendeta itu kan perjanjian lama. Bagaimana dengan di perjanjian baru? Ada banyak ayat pemirsa, tapi dengan terbatasnya waktu, saya hanya mau baca satu ayat yang terdapat dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Allah mau umat-umat-Nya berbeda dengan dunia ini. Allah tidak mau melihat umat-umat-Nya melakukan apa yang orang di dunia ini lakukan tanpa ada petunjuk dari firman Tuhan. Allah mau supaya umat-umat-Nya sanggup membedakan manakah yang baik, manakah yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, mana yang sempurna dan mana yang tidak sempurna. Kita sudah mempelajari masalah pengudusan hari Sabat, masalah makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan. Semua ini adalah aspek-aspek kehidupan umat Allah dalam kehidupan sehari-hari yang akan membuat umat Allah itu berbeda dengan dunia ini, bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah. Kembali tadi kepada meninggalkan, Petrus bertanya, Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu, apakah yang akan kami peroleh? Ayat yang pertama tadi kita baca dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12, Yesus berkata, lihatlah Aku datang segera dan Aku membawa upah-Ku dan Aku akan memberikan itu kepada setiap orang menurut perbuatannya. Upah akan kita peroleh bila mana kita bertobat. Ulang-ulang Wahyu berkata, bertobatlah, tinggalkan ajaran yang salah. Bertobatlah, tinggalkan perbuatan yang tidak betul. Bertobatlah, tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Jikalau engkau memang berlari menuju kepada tujuan, mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di mana Allah akan memberikan upah-Nya bagi umat-umat-Nya, tinggalkan itu, bertobat dan tinggalkan. Berarti pemirsa, ada satu tantangan, kita tinggalkan juga makanan-makanan yang dilarang. Kita tinggalkan juga makanan-makanan haram. Mungkin selama ini ada di antara kita yang sudah makan, tetapi kita makan itu dalam ketidaktahuan.
Yang menjadi masalah adalah kalau kita sudah tahu tetapi kita terus makan, seakan-akan kita katakan kepada Tuhan, maaf Tuhan, walaupun engkau katakan demikian, tapi saya lain Tuhan, saya punya prinsip. Kan prinsip Tuhan yang kita sedang pelajari. Biarlah kalau memang kita sudah pernah makan makanan yang haram, memang itu kita lakukan di dalam ketidaktahuan kita, dan pada malam hari ini, bila mana ada panggilan untuk bertobat, muliakanlah Allah. Muliakanlah Allah melalui puji-pujian. Muliakanlah Allah melalui hartamu. Dan muliakanlah Allah dengan menjaga tubuhmu. Dengan apa yang kamu makan, dengan apa yang kamu minum. Kalau memang ada hal-hal yang telah kita lakukan yang tidak berkenan kepada Allah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tinggalkan dan kita sedang menuju kepada upah yang disediakan oleh Yesus. Dan kita perlu memuat begitu banyak janji tentang mereka yang menang. Kenapa mereka disebut menang? Oleh sebab karena pertolongan Tuhan. Mereka sanggup untuk meninggalkan. Mungkin kaki ini terasa sangat berat untuk melangkah, meninggalkan. Tetapi begitu langkah pertama diambil bersama kekuatan yang berasal dari Yesus, maka langkah selanjutnya akan terasa ringan. Karena kita mau meninggalkan hal yang salah dan kita mau untuk mengikuti Yesus. Kita baca dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ketujuh, janji-janji kepada mereka yang menang. Yesus mempunyai upah, upah Yesus Kristus kepada barang siapa yang menang. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ketujuh berkata, bagian yang terakhir, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Pasal yang kedua ayat yang ke-11, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-17, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama yang baru, yang tidak diketahui siapapun selain oleh yang menerimanya. Ayat yang ke-26, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahan, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Pasal yang ketiga, ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan kukenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ada satu yang kita lupa tadi. Pasal yang kedua ayat yang ke-11, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Pasal yang ketiga ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait Allahku. Kemudian pasal yang ketiga ayat yang ke-21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas taktanya. Bahkan lebih hebat lagi, merangkumkan semua upah ini, merangkumkan semua janji tentang apa yang akan dinikmati di dalam kerajaan surga yang Yesus sediakan bagi umat-umatnya. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-7 berkata, barang siapa menang, Wahyu 21 ayat yang ke-7 pemirsa, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, semua yang dijanjikan oleh Allah, semua yang indah yang Yesus Kristus sudah sampaikan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Ia akan menjadi anakku. Hidup mengikuti Yesus Kristus, khususnya di zaman akhir ini, penuh dengan perjuangan. Perjuangan untuk bertarung melawan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin hati kita sudah mulai tergerak oleh kuasa Roh Kudus. Aku mau menyambut Yesus Kristus. Tapi bagaimana dengan ini? Aku masih melakukan akan hal ini. Aku masih belum bisa menguduskan sabat. Aku mau mengikuti Yesus Kristus, tapi enak ini daging babi, aku tidak bisa. Lagi pula kalau aku tidak makan daging babi, aku bisa ditolak oleh masyarakat dan oleh adatku. Yesus telah meninggalkan kemewahan sorga. Ia meninggalkan takhtanya. Ia meninggalkan kemuliaan sorga. Ia menjadi manusia.
hidup di atas dunia yang penuh dengan dosa, bahkan hidup sebagai seorang hamba, bahkan ia mati, bahkan ia mati di atas kayu salib. Yang ia tinggalkan adalah segalanya di sorga. Apakah yang engkau tinggalkan? Ia telah tinggalkan segalanya untuk engkau, untuk saya. Apakah yang engkau dan saya tinggalkan demi dia, demi Kristus? Pada malam hari ini sebagai ayat yang terakhir yang ingin saya bacakan, saya ingin baca dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata, maukah engkau menganggap sepi, anggap angin lalu? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Yesus Kristus telah meninggalkan sesuatu, dan ia telah menuntaskan misinya di atas kayu salib, agar barang siapa yang mau percaya kepadanya tidak binasa, tapi upahnya adalah hidup yang kekal. Untuk percaya kepadanya, ada perjuangan-perjuangan dalam hidup kita. Mungkin ada banyak yang harus kita tinggalkan, kebiasaan-kebiasaan kita. Tetapi di dalam nama Yesus, di dalam namanya yang mulia itu, berdasarkan firman-Nya, Alkitab berkata, lebih baik kita taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Upah yang menanti kita telah tersedia. Pemirsa, maukah Anda meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah? Maukah Anda memandang hanya kepada Yesus, berjalan fokus dan melihat kepada Yesus Kristus, menantikan kedatangannya pada kali yang kedua? Ia pun sudah rindu untuk menyambut Anda di dalam kerajaannya, di dalam sorga. Jika itu adalah kerinduan Anda, dimanapun Anda berada, di rumah, di mana saja, walaupun saya tidak melihat Anda, tapi saya percaya Anda boleh berdiri dan kita akan berdoa bersama. Terima kasih pemirsa, engkau telah berdiri. Ini pun menyatakan bahwa engkau mau menerima Yesus. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena walaupun banyak perjuangan, banyak kesulitan yang harus kami hadapi dalam perjuangan iman, dalam kehidupan kerohanian, demi menantikan kedatangan Yesus, oleh karena namamu, oleh karena kami mengikuti engkau, kami bersuka cita ya Bapa, oleh sebab ada upah yang mulia, upah yang kekal, yang sungguh indah, hidup yang kekal selama-lamanya, yang engkau sediakan bagi umat-umat-Mu. Berkatilah kiranya ya Bapa, umat-umat Tuhan, para pemirsa yang telah mengambil keputusan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tak berkenan kepada Allah, dan kemudian mengalihkan pandangan kepada Yesus, berjalan mengikuti Yesus. Terpujilah namamu ya Bapa, terpujilah engkau, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Thank you.
Kau membawa